Udah panen cabai ya, dipanen semua cabai-cabai kita. Sayang kata Bu, udah panennya aja semua. Berapa nanti dapat? Berapa? Sebenarnya saya udah capek kali ya sahabat, udah ngorek dari tadi seharian. Datang pula ulah Pak udah panen katanya, jadi kita panen hari ini. Saya udah ini nampaknya udah oyong kali aku ini sahabat, tapi udah tanggung-tanggung ini. Habis totalkan aja kata Pak udah. Daripada nggak menjual nanti kan lumayan nanti buat jajan anak-anak. Bukan jajan anak-anak. Beli kewang. Jajan bapak-bapak pun bisa juga. Jajan bapak-bapak sama mama. Sama beli ya bahan-bahan di dapur. Itu udah ada 2 ember di gubuk ya. 2 ember kayak gini kita dapat. Entah berapa kilo nanti kita timbang di rumah. Inilah sahabat udah senangnya Bi udah ada bolong biring sama 3 di sini. Jadi tidak ada hentinya, enggak ada orang di kebun ya. Kalau malam sering hujan, pipit. Jadi orang mau ngambil kemari pun agak susah, hujan terus kedinginan, dia tidur nyenyak, lupa dia panen cabai. Ini lagi kita seperempat lagi belum siap kita kutip ke gubuk sahabat kita. Ke sono. Seger cantik pokoknya ini. Kalau pokoknya lumayan ini ya Pak udah sama buahnya ya, walaupun banyak hamanya. Ini disemprot tadi pagi. Enak kali ini pas untuk indomie. Rebus indomie cincang-cincang cabai mantap. Dia nggak terlalu pedas sekali, saya manis rasanya. Sudah lelah diriku dibuat Pak Udo. Ini seperti teroris kerja paksa. Ambil Bi Udo, cepat ambil aja Bi Udo, ambil aja Bi Udo. Daripada hilangan, ayo ambil aja. Awak udah satu hari yang kerja. Ini hasil buah cabai kita ya Bi Udo. Buah banyak, harga menurun. Tapi tak apa, yang penting kita berusaha. Ini dia hasil cabai kita sampai beda. Ini berapa? Ini berapa kilo kalau biasanya? Tak tahu aku kalau cabai, tak paham. Kurang lebih? 10 ada kurang lebih. 10 enggak ada. 9 kilo. Paling. 9 kilo lah, 9 kilo ini. Satu tong besar. 9 kiloan. Ini dia hasil cabai kita sampai Bida. Ini yang pertama hari itu enggak jadi menjual. Yang kedua ada Bi udah panen sisa-sisa yang diambil orang, ada juga Bi udah jual ada 3 kilo. Jadi ini yang ketiga kalinya kita panen cabai kita ya. Ini berkat bolang 3 sama bolang biring sudah keliling semua tiap hari dia ke kebun sahabat Bida. Mulai pagi sampai sore dia ya sahabat Bida. Kadang malam-malam pun kemari juga dia menyemprot, apalagi ada Pak Uda senang kali dia malam-malam orang ini kemari nyemprot hama ya sahabat Bida. Jadi inilah hasil dari makanya ini kita dapat ada hasil cabai kita ini. Harganya pun sekarang ini enggak kayak hari itu ya sahabat Bida, semalam itu mencapai 100.000, ini enggak lagi. Entah karena murah cabai bahkan enggak dia beli orang enggak tahu lah. Tapi enggak apa ya sahabat Bida, yang penting kita bersyukur, tetap berjuang, tetap berusaha. Ya kalau masalah rezeki itu Tuhan yang ngatur ya sahabat Bida. Mari, lagi Cina gilingan dulu Bibi. Ini sedap ini, kalau ini udah lapar kali aku. Sangat-sangat lapar aku ini sahabat Bida. Tengok muka aku ini pun kerasa udah macam orang entah kayak mana-mana lagi, gak tahu lagi aku ini. Lapar, pingin minum kopi, udah tanggung hidupkan api,
Karena tadi kan kita tinggal anak-anak ini hujan panas seperti itu. Udah lapar kali aku lemas ini. Gemetar, campur pinggang pun udah sakit. Tapi senang ya sahabat bila udah senang sekali ini dia hasil cabai kita. Nah gitu kan senang kita bila udah ada hasilnya. Cabai gak ada hasilnya. Cuma untuk makan hari itu kita dapat kan. Kemarin. Oke lah, kita tapi jual. Tapi bilang orang terus mana ada ya orang pencuri di sini katanya Pak Ula. Enggak apa-apalah. Karena barang bukan barang dia yang dicuri. Coba barang dia yang dicuri. Karena hidungnya pun enggak bisa ngomong. Kalau enggak hidungnya pun teriak maling, maling gitu ya. Karena enggak dia merasakan. Iya. Jadi pas karena... dia bilang Bi udah berbohong. Mana ada bilangan katanya. Kan orang kan seperti itu kebanyakan Bi udah. Kalau bukan dia, dia baru tidak tahu kan. Mana ada kan gitu. Tapi kalau sudah barang dia, apa yang gemeter? Baru menjerit kan itu. Hidungnya pun karena enggak bisa ngomong teriak maling. Kalau enggak maling, maling katanya ya. Hidung sama mulut sama-sama teriak. Nah, gitu. Begitulah. Oke lah. Bi udah yuk. Masa milah kita ini, Pak. Hai sahabat bidai, salam jujuan dari Bapak Turara Seni. Kami mengucapkan berkat di bersenju jujuan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat bidai, kita tadi sudah pulang jual cabai ya sahabat bidai sama Pak Uda. Jadi udah langsung juga kita tadi beli indomie seperti saya yang bilang tadi dari kebun. Udah lapar kali. Jadi kita beli indomie soto medan. Iya anak bocilku sudah dipecah-pecahnya telur ini deh. Kenapa dek? Dia mau bantu mamanya katanya biar mama nggak lapar. Biar cepat saya bantu. Hati-hati. Kita masukkan sedikit cabenya ya sahabat bidah. Ini masak yang cepat dan simpel ini sahabat bidang. Kalau udah malam seperti ini. Masukin telur. Masukin apa, Dek? Masukin telur. Telur apa, Dek? Telur. Iya, apa yang nelorkan? Mama. Apa yang nelorkan? Mama. Kita masukin daun seledri. Kasih kecap sedikit ya. Yo, lanjut kita makan sahabat bidah. Kalau udah seperti ini. Nah, udah masak soto medannya, jadi kita tabur bawang goreng sedikit. Baru makan malam.
makan sobat bunda. Tengok anak bini nduk lapar semua kak. Bilang lah dia, mari makan dia ya. Makan sobat bunda. Lalapan kita ikan. Ikan asin. Ikan asin. Kambing. Telur. Kalau di Medan kita ini favorit kalau kita tangsui salat wisata ya bang. Ya, karena di sana kan dingin, suasana dingin. Jadi seperti ini makanan-makanan kalau di tempat wisata, kalau di kampung kita ya, di puncak-puncak gunung itu. Pasti lo disediakan mie rasa soto Medan. Panas. Juga ada sembelah, pernah di situ tak? Tidak boleh makan lagi itu bang. Tidak boleh, harus pakai sendok. Bodoh itu bang? Bodoh. Tergigitan nanti meja, kotor meja itu. Tergigit nanti meja, ataupun kaki meja nanti mereng mejanya atau tergigit kakinya. Ada yang tambah? Belum. Ntar lagi. Hanya tambah. Iya, makan dulu sih. Bayangkan aja ya Pak Uda, ini makannya lagi di puncak 5 Medan. Puncak gunung. Makan mie Medan ini. Iya, lomba cepet deh.